Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wrokroya. Kali ini saya lagi berada di Desa Pageralang, Kecamatan Kemberanjen, Kabupaten Banyumas. Tepatnya berada di rumahnya kakak saya. Ini rumah kakak saya. Gudangnya Durian Bawor di Kecamatan Kemberanjen. Di samping saya ini ada pohon durian raksasa ini. Pohon durian raksasa ini adalah sebenarnya durian lokal, tapi berbuahnya durian bawor. Ini pohonnya sangat besar sekali. Ini berdiameter kayaknya ada 80-an ini. Pohonnya sangat besar sekali. Ini dulunya adalah durian lokal atau durian yang kecil-kecil. Tapi sama saya, kakak saya ini dirubah menjadi durian bawor. Ini pohon sebesar ini disambung dengan entres durian bawor, maka menghasilkan buah durian bawor yang sangat besar. Pohon sebesar ini juga bisa dirubah atau bisa menghasilkan 3 jenis buah, yaitu durian bawor, durian duri hitam, dan durian musangking. Buat teman-teman yang mempunyai pohon durian lokal, bisa dirubah atau bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Misalnya ingin berbuah durian bawor atau menghasilkan durian musangking atau menghasilkan durian duri hitam, bisa menghubungi saya di nomor WA saya. Ini juga ada pohon durian bawor, ini masih kecil. Ini baru sekitar berumur 3,5 tahun. Ini buah pertama sudah berbuah ini. Pohonnya masih kecil. Sama bambu saja besarnya, sama batangnya. Ini adalah rumah kakak saya. Dia namanya Mas Ali. Gudangnya durian bawor di Kecamatan Kemberanjen. Ini di depan rumahnya juga berjarak 1 meter ada pohon duriannya. Ini adalah indukan durian bawor yang kita ambil entresnya atau pucuknya untuk menyambung. Ini seperti ini buahnya durian bawor. Hari ini saya lagi makan buah durian ini. Durian lokal. Rasanya manis sekali. Sambil minum kopi ini. Ini kopinya, ini buah duriannya. Ini durian lokal ini. Ini durian lokal asli Banyumas ya? Iya. Ini durian lokal asli Banyumas, teman-teman. Warnanya oranye. Warnanya oranye. Buat teman-teman yang melewati Kabupaten Banyumas, khususnya Kecamatan Kemberanjen, silakan saja datang langsung ke tempat rumah kakak saya di Desa Pageralang, Kecamatan Kemberanjen, Kabupaten Banyumas. Menyediakan durian bawor. Kakak saya juga menyediakan durian lokal ini, seperti ini nih. Warnanya sangat cantik sekali. Ini. Inilah kakak saya ini, orangnya sangat sederhana. Dia memiliki pohon di 3 kabupaten. Yang pertama di Kabupaten Banyumas, yang kedua di Kabupaten Banjarnegara, yang ketiga di Kabupaten Wonosobo. Kakak saya ini memiliki stok durian sampai bulan 7 ini. Saya sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung di
buah durian. Mungkin buat teman-teman yang ingin merubah pohon durian lokalnya agar menghasilkan buah durian bawor atau durian musangking atau durian duri hitam, bisa disulap oleh kakak saya ini. Bisa enggak? Kalau teman-teman membutuhkan, bisa menghubungi di nomor WA saya. Nanti saya datang ke lokasi bersama kakak saya. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe.